hadir cuma sekian. Sementara persoalan ini yang kita bahas ini adalah persoalan cukup serius. Dan begitu juga halnya rekan-rekan dari Eselon 2 TAPD, tentunya kita terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir. Tetapi mungkin dari paripurna-paripurna ke depan tentu harus ada penegakan yang baik. Tata tertib kita sudah tegas, kurang dari 50% kehadiran maka tidak diikutkan dalam kegiatan-kegiatan perjalanan dulu. Terima kasih, ini usul salam bagi Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari fraksi PKB. Hanya perlu saya jelaskan bahwa pimpinan itu adalah kolektif kolegial. Tentu setiap pimpinan mempunyai kesibukan masing-masing, dan sehingga seperti di ketua hari ini menghadapi rapat koordinasi nasional bersama gubernur dengan Presiden Republik Indonesia, sehingga dan pasangan juga ada kegiatan lainnya sehingga diwakilkan kepada kami berdua. Berikut juga untuk kebijakan anggota kehadiran anggota itu kita sampaikan ke fraksi masing-masing untuk mengatur anggotanya. Jadi mohon dari fraksi PKB, makasih banyak atas masukannya. Tetapi mohon izin juga kita dari pimpinan beserta ketua-ketua fraksi menyerahkan kebijakan tersebut untuk ke ketua fraksi masing-masing. Saya rasa itu cukup penjelasannya, dan kita juga sudah diatur dengan tatib. Jadi tidak ada boleh anggota yang seolah-olah ingin mengatur fraksi lain. Kita dibatasi oleh tatib masing-masing. Baik, terima kasih banyak.